Halo, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas sejarah POAS. PO yang sering berpergian dari Sumatera, Jawa, atau sebaliknya, pasti tidak asing lagi dengan bus dari POALS. Bus yang identik dengan warna hijau ini mempunyai sejarah panjang selama melintasi jalan Sumatera-Jawa. POALS sendiri dimulai dari tahun 60-an dan terus mengembangkan diri hingga saat ini, dan merupakan salah satu bus terbaik di Indonesia. Dalam sejarah POALS, nama ALS sendiri merupakan akronim dari Antar Lintas Sumatera. Perusahaan bus ini telah berdiri sejak 29 September 1966 di Katanopan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Di awal pendiriannya, POALS melayani trayek Medan-Katanopan, lalu kemudian mengembangkan trayek Medan-Bukit Tinggi. Barulah pada tahun 1972, POALS melebarkan jangkauannya dengan membuka berbagai kota di Sumatera, seperti ke Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. PO yang satu ini pun akhirnya mendapatkan banyak pelanggan setianya di Sumatera. Pada tahun 1970-an, ALS sudah bisa mengantarkan penumpangnya dari Sumatera ke Jawa. Padahal saat itu belum tersedia transportasi kapal periro untuk menyeberangkan bus di Selat Sunda, di mana saat itu POALS mampu mengajak kerjasama jasa transportasi lain untuk menyeberangkan penumpangnya. Barulah pada sekitar tahun 1980-an, kapal periro tersedia di Selat Sunda. Setelah itu, mulailah POALS menginjakan rodanya ke Tanah Jawa dengan membuka trayek langsung ke Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Setelah sukses dengan trayek dari Sumatera ke kota-kota besar di Pulau Jawa, POALS mulailah ke kota-kota kecil seperti trayek ke Malang dan Jember. Tidak berpuas diri di Pulau Jawa saja, perusahaan bus asal Sumatera ini juga mulai menginjakan rodanya di Pulau Bali. Dari segi armadanya, POALS sendiri terlihat memperbarui busnya, namun Sumatera ini setia mempertahankan warna hijau pada liverinya. Dari segi bus, PO sangat hati-hati dalam memilih bus dari karoseri, mengingat jalur jalanan Sumatera yang menjadi trayeknya sangatlah menantang. Sekian video sejarah POALS. Jika ada yang kurang, tolong komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Sekian dan terima kasih.